selamat datang di Askolil Channel, channelnya Gamer Indonesia. Kali ini kita akan bahas hero lanjutan tutorial Alpha Offlaner ya, tentu dengan build Alpha Tersakit 2021. Sebelum itu, support terus channel Askolil ini dengan sempatkan jempolnya untuk like, subscribe agar channel ini lebih berkembang. Mudah-mudahan ketemu Pak Wito ya, biar bisa lebih menarik kontennya. Ada tips cara mengcounter Pak Wito dengan Alpha dan sudah ada di video saya sebelumnya ya. Ya, ternyata kita ketemu Moskov dan Elis ya, kok berdua gini ya. Oke, kita defend dulu aja ya, kita sambil lihat situasi. Kita yang penting farming dari minion ya, biar dapat gold. Oke, di situ Elisnya kayaknya sama-sama sembunyi ya mereka ya. Kita nongkrong dulu di turret karena lawan dua orang di awal gini belum bisa barbar ya, sambil lihat situasi di map. Oh, ternyata Elis dan Moskovnya ada di mid ya. Kita langsung gas clear minion saja dan ambil gold dari turret. Kita main sambil lihat map ya. Oke, di situ minion kita habis. Oke, Elisnya masih di mid. Kita ambil saja ya dari minion ini, kita clear aja mumpung gak ada lawannya. Sebenarnya mau tambahin tips tentang counter Pak Wito ya, sayangnya tidak satu lane kita ya, jadi nggak bisa kita tunjukkan dalam gameplay kali ini. Traffic lawan sudah sangat bagus ya, counter terbaik Pak Wito walaupun mekaniknya biasa saja, yaitu Pofeus. Teman-teman mungkin sudah pada tahu ya bahwa Pofeus dengan mekanik biasa saja pun tetap bisa mengalahkan Pak Wito, dan mereka pick Pak Wito sekaligus Pofeus di timnya loh. Secara draft kita kalah jauh ya sebenarnya. Oke, di sini Moskovnya sudah nge-defend ya, di bawah ada war. Oke, kita langsung ultikan saja, kita skill 1 skill 2. Oke, pasifnya nyala ya. Kita skill 1 lagi, kita skill 2 lagi, pasif nyala. Oke, kita ambil minion ya. Waduh, kita kayaknya kalah war ya. Oh, ternyata tim kita terbantai kayaknya ya. Oke, di sini tukor kita cushionnya kayaknya dikejar-kejar, meninggal itu pasti itu ya. Wah, benar kan kena shutdown. Coba kita ultikan lagi, kita skill 1 skill 2. Oke, masih nyala. Tapi saya skill kita cooldown ya, mau saya tambahin pakai skill 1 tadi. Kita cancel, ternyata nggak bisa ya, kita mau cancel recallnya biar agak lama. Oke, kita ambil gold aja. Di sini kita juga ambil darah ya, kita mundur dulu. Kita skill 2 dari minion. Oke, darah kita nambah. Ini kita akan lawan Pak Wito ya. Oke, skill 2, skill 1 pasif nyala. Oke, di sini kita bisa lawan Pak Wito ya. Nanti kita bisa akan coba tipsnya apakah berhasil atau tidak ya. Harus berhasil lah, ini kan video tutorial. Oke, kita menuju Bloodlust Axe ya. Saya build Bloodlust Axe dulu itu biar region saya lebih cepat ya, karena tadi kayaknya saya mau lawan dua orang ternyata nggak jadi. Oke, kita sudah bisa nyalakan pasifnya ke Pak Wito biar dia mundur ya. Oke, disitu ada war, apakah kita bisa bantu? Kita coba lihat, ternyata kusennya sudah meninggal ya. Oh, bantu apaan, kita slow aja lawannya. Oke, mau Pofeusnya sudah ke sini ya. Oke, kita slow dulu pakai skill 1. Nah, di sini kok ada Pofeus, ada Moskov, ada Pak Wito. Ini sebenarnya kita lawan siapa di lane ini? Oke, kita dev dulu saja atau strategi. Yang penting itu kita mesti jaga turret dan kalau ada kesempatan bantu gank mid biar mereka gantian lawan Alpha di lane ini. Yang penting tugas kita tadi terlaksana. Tapi di situ kayaknya
satu reci tak dicuri ya, kita enggak mampu untuk ngedaifan lawan tiga sekaligus lu. Nyerunya serem-serem lagi ini ya. Oke kita, wah baku itunya ini berlagak, dia parkir di situ ya, siap-siap pakai stack penuh, dia mau ulti ke kita kayaknya. Oke kita kena, jadi bingung kita ya, kalau mereka blunder langsung kita ulti di dalam turretnya, tapi mereka rapi mainnya. Kalau ulti pun juga serba salah ya, poface-nya langsung nyala ultinya juga karena kita ngedash. Saat Alpha di press lawan hero-hero Edan gitu, kita mending nongkrongin turret saja, clear minion dalam turret saja, pakai skill 2 kalau ada kesempatan ulti saja mereka jika offset. Tapi kalau kita ulti juga ada dilema ya, Pofeusnya tadi. Oke di situ Pofeus sudah ke bawah ya, kita pasif nyala ya. Oke kita tambahin skill 2, nggak bisa ya kita. Wah dia recall loh, mentang-mentang mereka draftnya bagus banget ya, kita draftnya biasa saja, tapi kita buktikan bahwa Alpha tetap bisa mendominasi ya. Oke ini kita lawan ini lagi, kita ulti kan saja skill 1 skill 2. Oke dia mau ngapain skill 1 lagi. Oke maju sini ya, yuk sini. Oke skill 1 kita miss ya, skill 1 lagi. Oke oke lumayan, disitu dapat maskov, kita ulti kan saja, ternyata ada 3 ya, ada Els, kita buka bring Els, kita pakai skill 2. Ternyata nggak sempat kita tuker, kita skip. Oke kita lanjut lagi ya, tadi harusnya kita bisa satu tuker satu dengan pakuitunya ya, sayangnya nggak jadi mati pakuitunya. Oke kita defend di mid dulu aja ya, di atas sudah di clear sama Parsa, situ sudah siap ngegeng, ternyata nggak bisa ya, gusennya biar ambil tantel aja ya. Di bawah sudah ada Tamus ya. Oke kita akan clear di sini dulu aja, kita amankan turret tengah ya, kita clear lagi, kita skill 1. Oke gagal ya. Oke kita skill 2 lagi. Oke pasifnya nyala, di sini ada Haya skill 2 skill 1, apakah dia mau balik lagi, nggak bisa ya. Oke alisnya sudah recall ya, akan kita defend turret atas. Oke kita skill 1, kita skill 2 skill 1. Oke kita dapat pala bantuan langsung ulti, kita skill 2 pasifnya lagi, kita skill, ternyata sudah meninggal kena pasifnya Alpha ya, mau berlagak sombong loh. Jadi kalau mau melawan Pak Wito itu bisa kita cicil pakai skill 1 dulu ya, kalau dia sudah masuk langsung kita balas pakai skill ulti ya, maksud saya. Jadi kalau dia sudah masuk dan kita hindari dulu skill-skillnya biar miss. Oke Haya di sini kita cari darah, kita skill 1. Oke kita pasang pengnya, ternyata dia nggak ulti ke kita ya, kalau dia ulti kita pakai pengen biar agak tebelan dikit ya, karena tadi nggak ada minion jadi kita nggak bisa nyari darah. Oke kita sambil farming cantik aja ya, di situ harusnya lolos sih, ternyata gagal ya si Akainya. Sorry Kai, saya harus recall dulu, saya mau bantu bawa ini, kasihan Tamusnya kalau melawan ini juga kasihan ya. Oke kita ultikan saja skill 1 skill 2, hilang langsung ya si Pofeusnya. Tamusnya karena loncat-loncat ya, Pofeusnya jadi keenakan. Kita skill 2 skill 1, waduh ada 3, kita terlanjur ulti, skill 1 ada 4 loh, tim kita terbantai ya, draftnya bagus sekali. Kita ultikan saja skill 1 skill 2 pasifnya lah, skill 1. Oke biar mereka maju sini, skill 1 skill 2 ayo kesini, kita skill 1 lah, ternyata dia nggak balik bayangannya ya. Kita skill 2 cari darah ya. Oke kita clear aja biar mereka nggak bisa push, kita defend dulu. Traffic mereka memang sangat bagus ya,
hero-hero loncat seperti kita ini kena counter sama Pofeus. Kita ini agak susah ya jadinya. Tim kita kalau loncat-loncat di counter Pofeus, kalau kumpul ada Elise dan Paquito. Kalau Misa sendiri-sendiri rawan diculik. Haya, mending Alpha saja yang keliling ya, take down satu-satu ya. Oke, di sini ada kita ultikan skill 1 skill 2. Oke, pasifnya lah skill 1 lagi. Skill 2 kita pakai fengnya tidak perlu ya. Kita nyari sudah meninggal loh. Belum sampai pakai fengnya sih sudah meninggal itu Paquito nya. Jadi Alpha saja ya yang keliling-keliling ya. Biar teman-teman kita ngegeng-ngegeng atau sembunyi-sembunyi atau ngedefend lah paling tidak ya. Karena Alpha ini selain kuat juga sakit ya. Asal tidak lawan banyak hero sekaligus saja, Alpha tidak akan tahan kalau lawan banyak. Oke, kita sambil ngepush ya. Jadi biar teman kita ngerombol gitu berempat, kita sendirian yang ngepush karena cukup sustain ya hero-nya Alpha ini, enaknya di situ. Dan cut minion ataupun ngepush itu cepat untuk ngeclearnya ini. Oke, di situ ada war ya. Oke, kita ultikan saja si L. Sini kita skill 2 skill 1. Oke, pasifnya langsung meninggal ya dia. Oke, Moskovnya sudah kena slow. Kayak di sini ternyata enggak ya, kita slow dulu si Pofeusnya. Sudah pakai item anti regen suka ya mereka ya. Oke, kita ultikan ternyata miss ya. Waduh, bayangannya balik kita pakai fengnya, kita skill 2 skill 1. Oke, kita nyala ya. Langsung meninggal dia kena pasif si Alpha ya. Kita sudah tinggal setetes darahnya. Oke, kita jalan kaki sampai ke fountain lu. Oke, di sini. Oke, Paquito makanan empuk, kita ultikan saja si Paquito nya ternyata nggak bisa. Ultikan saja Paquito nya skill 1 ke Moskov nya ayo Moskov, kemana itu, kita kejar semuanya. Ayo kejar, mereka berdua kejar. Kita nggak bisa ya, karena Alpha ini nggak punya skill dash yang bagus ya. Kita jalan santai, kita aja yang nge-defend ya. Mereka biar nge-gank 2 orang sih sana nih. Kita skill 2 skill 1, kita ultikan langsung skill 2 lagi skill 1 lagi. Tidak sampai bergerak itu si Elise nya ya, tidak sempat bereaksi lupa itu. Cepat sekali ya fast hand, padahal si Alpha ini nggak fast hand ya, mainnya itu santai banget, nggak pakai fast hand fast handan tetap bisa GG. Oke, kayaknya oke, ternyata dia nggak balik bayangannya ya. Oke, Paquito di sini kita slow dulu, kita skill 2 lagi. Oh, ternyata dia flicker langsung ke belakang ya, terbirit-birit melihat Alpha karena kena solo kill tadi ya, dia jadi kena mental mungkin ya. Oke, kita ambil saja turretnya, kita ambil saja maju ya, gas saja teman kita biar. Oke, kita selamatkan Parsa enggak sih saya. Oke, kita skill lagi, kita pakai fengesnya, kita skill 1 skill 2. Ternyata kita enggak bisa balas ya, yang penting kita dapat satu lah ya, dapat Elise. Oke, skip. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini saya langsung BOD ya, jadi saya butuh tambahan damage ya. Kita selamatkan si Elise, apakah masih sempat? Masih sempat ya, ternyata Elise nya pakai item freeze. Oke, kita clear aja di bawah ya biar mereka war, kita pecahkan fokus mereka. Oke, sudah kena takedown si Moskov ya, harusnya kita dapat tower bawah. Oke, turret bawah kita akan ambil, kita hit cantik ini aja. Oke, kita sudah full slot lo sampai anu, sudah full slot item immortal kita juga sudah jadi. Oke, lawan Pofeus kita nggak bisa ya, sudah nge-defend ya. Kita akan bantu ward di sini ya biar kita bisa menang ward. Kita langsung ulti skill 2, kita skill 1 ke Elise nya skill 2 lagi. Oke, kita skill 1, ternyata dia gocek-gocek kita ya, meninggal sampai Angusen kita loh. Oke, kita cari darah di situ.
itu sudah sekarat tapi masih bisa lolos ya. Oke, ternyata meninggal ya. Oke, di sini ada si Pofeus ya, biarkan dia ke kita ya ultinya ya, karena kita juga tahan banting kalau di ulti cuman damage yang remeh gitu. Oke, kita skill satu di situ, kita skill satu lagi. Oke, mereka kalau jalan ke sini saya ulti ini Pofeusnya, kita cari darah dulu. Oke, ayo Pofeusnya ke sini, kita pancing-pancing ya. Oke, ternyata enggak di sini ya. Oke, di situ Pofeusnya masih di situ ya. Kita coba skill satu, ada Moskov ya, bahaya kalau ada dinding-dinding itu kalau melawan Moskov ya. Oke, di sini ada Paku itu ya, kita ultikan saja skill satu skill dua. Oke, kita geng Paku itu mau kemana dia, skill satu skill dua lagi. Oke, unstoppable ternyata yang dapat tamusnya ya, kita nggak dapat ya. Oke, nggak masalah ya. Oke, kita clear aja dulu di sini biar teman kita ngelot ya. Teman kita ini strategi terbaiknya kalau sudah situasi seperti ini ya, biar teman kita ini merapat berempat terus ya, kita yang split, jadi kita yang mecah fokus mereka. Kita ulti. Oke, maju ulti ke sini. Ternyata dia nggak berani ya, trauma mungkin dia, si Pofeusnya trauma sama Alpha lo. Oke, kita sudah take down 3 ya, lot juga kita sudah dapat ya. Nampaknya kita bisa memenangkan pertandingan kah? Apakah kita bisa end? Ternyata sudah hilang minionnya. Kita di situ di defend ya tengahnya. Oke, kita akan push bawah saja. Oke, waduh, tamusnya menggila ya. Vibesnya jadi bulan-bulanan akhirnya kalau sudah lead. Oke, kita ultikan saja, mau kemana si Paku itu ini ya, bisa lolos ya. Ternyata Paku itu memang hero ya, layak untuk di ban ya harusnya ya, kuat banget loh dia, sakit juga. Kita ultikan saja Biko Paku itu, kita cari darah di sini, kita hidup dia aja ya, nggak peduli sih hayanya mau loncat kemana-mana. Oke, kita hit saja dan pertandingan bisa kita end ya dengan hit base nya Alpha yang cuma gini. Kita MVP ya, jadi kalau bermain Alpha ketika kita kalah traffic dari lawan ya, kita buat tim kita menang strategi ya, jadi tim kita buat bergerombol berempat dan kita akan maju sendiri ya, kita akan push cut minion. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Salam gamer Indonesia.